Oke, guys. Ini sekarang kabut ya. Kabut terus untuk bolo dolan meneh. Oke, guys. Sing tengah sok-sok anisin nih. Ini wong ndiye? Klaten. Oh, wong Klaten. Terus kilur iki wong ndi iki? Lali. Lali. Iki ketemu jadi ketemune ning embung manajer. Jadi mereka mau tak ajak jadi tour guide. Ning di. Manut, Mas. Manut. Ya sing ngerti kene kok. Kulo nggih mboten pati apa lah mriki. Bukit Celenguk ya. Bukit Celenguk terus ngendi neh? Sanjaya. Sanjaya referensi cetek kene. New Selo. Wes kuwi ya. Cerak-cerak iki. Yo. Nge-vlog-e karo mereka. Ya nge-vlog karo mereka. Mereka kita suruh ngoceh-ngoceh terus pokoknya. Kene rame. Jadi Celenguk ngonten. Engko Sanjaya ngonten, New Solo ngonten ya ora. Bonuse tak kei foto video drone pokoknya. Wajah kalian ning konten kabeh. Oke guys, sampai ketemu di tujuan selanjutnya pokoknya. Sik kenalan sik, jenengmu sapa? Lali urung kenalan iki. Pras. Pras. Sing tengah sapa? Putra. Putra. David. David. Wah keren David iki. Oke guys, oke. Kita sudah sampai di Bukit Celenguk PB10 ya. PB10, PBX, PBX ya. Ini lokasinya. Yo, jalan. Ini tapi sayangnya tadi kabut, ini masih kabut juga ya. Kita lihat di sini ada apa. Kata mereka. Ini tetap masih kabut di Bukit Celenguk. Mujur merah menjaga kesopanan. Ini adalah petilasan. Jadi yang di foto video viral tuh ini. Ini pohon. Pohon apa bro? Beringin. Nah, ini pohonnya. Jadi beberapa tempat ya. Ini petilasannya. Wah, ada warung. Ini petilasan ini apa? Bro. Ini petilasan. Jadi harap jaga kesopanan. Pas di sini juga ada warung. Nih. Petilasan. Keraton Surakarta. Petilasan Palenggan Dalem Susuhan Pakubuwana 10 Tritis Boyolali. Berarti dulu berarti sini nganu ya, ikutnya tetap Keraton Surakarta ya. Keraton Surakarta di Ningrat. Jadi depan sini tuh jualan warung kopi teman-teman, jadi bisa kalau mau ngopi-ngopi sini. Terus tak kasih tahu yang bagus. Teman-teman bisa foto dari sini tetap atau video jalan. Nah ini kalau nggak kabut cerah ini tuh gunung di kelihatan. Ini bagusnya di sini. Nah cuman sayangnya kabut. Oke guys, sampai sini masih kabut guys. Iki takoni dari sini kabeh. Kabute kandel. Ya ora. Kabute kandel, kita mau ke Bukit Sanjaya juga kabute kandel. Ya di mana-mana kabut. Eh bro, mau pindah ra?
Bukit Sanjaya ya. Bukit Sanjaya, guys. Hah? Nyuselo. Sing searah. Terus Sanjaya searah yo. Searah ndi? Nyuselo se apa Sanjaya se? Liwat ndi kan searah Nyuselo. Heeh. Terus bali medhot Sanjaya. Oh, ngono. Nek Sanjaya menek yen mengke bali meneh ngilen terus ben oke, yes, manut lah ning ndi Nyuselo sik ra apa. Nyuselo, guys, kita mau ke Nyuselo. Lanjut karena ini kabut ya. Enggak apa, kita coba-coba. Wis pernah ning Nyuselo, Rung? Belum. Guru kabeh? Oke, Rung tahu. Guys, kita sudah sampai di Nyuselo. Nih, belakang ya. Nyuselo. Berapa menit mau? 5 menit ya. Dari Bukit Celengu ke Nyuselo cuma 5 menit. Terus ini lokasinya, tapi kondisinya kabut. Tetap kabut juga. Kalau enggak kabut, ini di belakang saya itu berarti view-nya apa ya? Merbabu ya? Merbabu. Kalau dari embung tadi view-nya itu apa? Merapi ya? Merapi. Cuman kalau dari Nyuselo itu seberangan. Jadi view-nya Merbabu. Tuh, guys. Ini lokasinya Nyuselo. Tuh parkirannya di situ. Keren kendaraan. Spot foto. Nah, tulisannya Nyuselo. Ini musola ya? Ada musolanya. Terus berarti iki lereng Merapi. Masuk lereng Merapi, guys. Sini, guys. Ya, sayang kita dapat kabut lagi, enggak apa-apa. Nanti tetap lanjut perjalanan lagi ke apa? Bukit Sanjaya. Bukit Sanjaya tentang apa? Dirimu wis tahu tau, Pras? Cerita sik to. Bukit Sanjaya. Tentang ning kono isine apa? Kita tahu ning kono to. Bali. Terus ngin spot foto. Bali-Bali spot foto. Penginapan. Sing kula eling-eling. Wis sing kelingane. Jadi Prasi yang sudah pernah ke sana, guys. Nah, Prasi Staurono pokoknya. Jadi bangunan arsitek Bali, Bali-Bali, penginapan, spot foto, api. Wah, api, guys. Munggah melaku. Munggah melaku tangga. Tangga. Oh, tangga. Ini berarti engko parkir sik berarti nih Sanjaya. Iki ten parkir teng ngandap mriko. Heeh. Oh. Apa-apa. Aman. Muga-muga iki parkir rodok terang, panas ya, Rak. Ya rak kabut terus nih Sanjayane juga entuk. Wis pokoknya yen dolan ning embung iki mampir beberapa tempat Bukit Celengu PB 10 itu petilasan tadi terus Nyuselo. Kalau dari embung kita bisa lihat Merapi, kalau dari Nyuselo kita bisa lihat Merbabu. Jadi kebalikan. Itu guys, ini tiga ini target kita. Target ya, guys. Bolo virtual, bolo dolan. Guys. Kabut, guys. Jalannya enggak kelihatan, motornya aja enggak kelihatan. Kita ini untung di warung. Nah. Jadi jalannya ngeri. Itu motor enggak kelihatan. David ke wong sing menengane. Meneng-meneng glenggeng. Ya ora. Iki ketoke ketua geng iki Pras e. Dirimu bagian apa? Kompor. Nah, kompor, obong-obong. Pi adem-adem ngene iki. Mek anget-anget. Apa-apa? Popi. Mi. Gelem.
Nah nih, nanti kita cari kuliner guys sama mereka bertiga. Apa? Kasih kene apa? Gendar pecel karo bacem. Nah, jadi nanti kita gendar pecel sama bacem, tahu bacem apa tempe bacem, katanya khasnya sini guys. Nah, ini suara hujan ya. Hujannya udah mulai turun. Nih, kabutnya jalannya nggak kelihatan, guys. Di ini banyak warung, warung. Hah? Di atas masih banyak. Tapi buka apa tutup mau? Oh. Cepat pet. Curhat apa ngono pet? Dan pet. Eh, dirimu di share sapa? Oke, saya nge-share ah. Oke. Ih, guys. Ceritanya. Kita gelap. Kita ada di kutub utara guys. Kutub utara. Ini ngevlog santai, ngoceh tak mutu. 15 menit ya, kita ngoceh. Eh, David. David ini kita ingat. Oke, di seri wong ya. Oke, seri wong. Nah, ini David. Ini pacar gue. Berdua pacar. Monsor ambil pacar. Penggulek ya. Jangan-jangan saya ngasir buat sikati. Iya kan. Nama Fit, burung di pacar Fit. Orang wani. Dapet rak wani, di pacar rak wani. Kenapa rak wani Fit? Ini jalan ke sini tuh jalan ke jalur pendakian ya, Gunung Merapi. Tapi ditutup. Tapi jalannya ke Merapi. Jalurnya ditutup toh, Bu? Nggih. Kok ditutup? 6 tahun pendakiannya masih tutup. Oh, pendaki ini tutup? Oh, pendaki ini tutup. Cuman khusus jalur ke ladang. Pun 6 tahun, ya? Jadi, ini jalur pendakian, guys. Jalur pendakian Merapi. Sudah ditutup 6 tahun. Jadi khusus jalur ke ladang. Jadi ini untuk sampai ke puncak Merapi ya. Masih hujan. Kita nunggu udah hampir 3 jam. Jadi nggak ya terjebak di sini. Kita makan yang anget-anget dulu. Ini. Makan guys. Ya guys, makan dulu ya, cari yang hangat-hangat dulu. Sekarang jam 2.15 menit siang hari. Jadi masih gerimis. Piye, wani? Wani. Lanjut. Jadi kita mau lanjut ke ini. Mana? Bukit Sanjaya. Mereka minta lanjut ke Bukit Sanjaya ya guys ya. Ini mereka nih, bocah-bocah. Lanjut ke Bukit Sanjaya. Wiki, jauh no. Masih gerimis mau ngajak nekat nih guys, ke jalan ke Bukit Sanjaya. Karena kita dari tadi di sini jam 11 ya, jam 11 hujan kabut. Katanya coba pelan-pelan ya, langsung ke Bukit Sanjaya dulu.
siapa tahu sana terang terus bisa ini ya, ngedrone, ngevlog sana. Sana itu Merbabu sebenarnya. Tadi sudah sempat mau buka, nggak jadi. Wah, ini dia penganiayaan. Ya wes lur. Hujan lagi, guys. Katanya nunggu lagi di sini. Wah, ini kondisinya hujan lagi. Ya, kita tunggu dulu aja. Oke, guys, kita sudah sampai di Bukit Sanjaya. Ini Bukit Sanjaya. Hujanan semua. Ini lokasinya dekat sama Simpang PB, tapi kondisi cuaca ya. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Ya Mas ya, lanjut nih ya kapan-kapan ya. Oke, kono sik ya guys ya. Malam guys, selamat malam. Ini saya lagi berada di Salatiga ya, Salatiga Kota. Jadi ceritanya lagi janjian sama teman dari Semarang, temannya saya dari Boyolali. Kebetulan dia lagi pulang ke Salatiga, jadi kita janjian di kota, jadi di Wedang Ronde. Katanya sih Wedang Rondenya recommended, enak nih Wedang Rondenya. Ini Wedang Rondenya udah datang. Lokasi berada di Molina Baby and Kids. Di sini ada Wedang Ronde ketan juga. Kita masih tunggu orangnya. Mana orangnya nih? Belum datang-datang. Ngajaknya ke sini. Roti. Pak, tak nge-vlog ya. Delok gawene. Oke. Wedang roti. Kalih, Pak. Niku nopo, Pak? Niki ketan. Nggih. Ketan roti. Pos, niku mawon. Niku mawon. Terus paringi nopo, Pak? Santen, Pak. Oh santen. Ya santen. Mantap.